Puluhan warga Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini beramai-ramai membawa bangkai sapi ke lokasi kuburan massal. Selanjutnya, bangkai sapi dikubur beramai-ramai. Kawasan ini dijadikan kuburan sapi massal. Dalam sehari ada 7 ekor sapi yang dikuburkan di lokasi tersebut secara berurutan. Mulai tadi malam itu sudah 7 ekor mas yang dimakamkan di sini ya. Dikubur di sini mendadak semua atau mati mendadak semua? Ya masih di kandang loh. Ya semua kena, terdampak semua ya. Ada yang mau makan, ada yang sudah tidak mau makan gitu. Pengobatannya masih yang susah, jadi segala macam obat yang diberikan itu saya rasa itu enggak bereaksi untuk penyakit itu. Jadi sulit ya. Dari dinas pun sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya kelihatannya reaksinya dikit banget untuk kesembuhan penyakit PMK ini. Saat sapi tewas dikuburkan, masih ada ratusan sapi sekarat karena terserang PMK. Sapi sekarat ditempatkan di pinggir jalan desa untuk mencegah penularan ke sapi lain yang masih sehat. Selain itu, jika sapi sekarat ini tewas, lebih mudah mengangkut ke lokasi kuburan massal. Ini dipindah dari kandang utama, Mas. Karena di kandang utama sudah parah, jadi takutnya nanti kalau mati di kandang kan kesulitan mengeluarkan dari kandang. Intinya itu dikasihkan pinggir jalan seperti ini untuk sementara ini. Kondisi sapi ini sudah saat ini sudah sekarat. Maksudnya sudah, gimana, Pak? Sudah tidak bisa berdiri, Mas, karena yang diserang kakinya. Ini banyak, Pak, yang kayak gini? Banyak, Mas. Banyak. Berapa ekor, Pak? Kalau ekornya kita tidak bisa jumlah yang jelas, kalau khusus di Pudak Kulon ini, ya hampir yang terkena PMK semua akhir-akhir ini mengarah ke kaki. Iya, disembelih. Nanti kalau sudah disembelih, ya kita kubur. Gitu. Banyak, Pak, yang disembelih-sembelih itu? Kalau yang dipotong paksa, banyak, Mas. Ratusan. Ratusan. Desa Pudak Kulon salah satu sentra sapi perah. Sejak wabah PMK menyebar, sudah ratusan sapi tewas dan dipotong paksa karena tak kuat kondisi terus memburuk. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memberi obat agar wabah tidak menyebar. Dari Ponorogo, Tim Liputan Garda TV. Revolusi Bulu.